aku izin merekam ya Pak ya. Keren, gue udah sampai di rumah makan Lestari daerah Karanganyar. Setelah Kebumen, Karanganyar apa Kebumen? Nah ini hari ini yang lain lewat jalur selatan itu STJ Sanae dan STJ Faker. Ada dua. Nah tadi gue naik yang ini dulu nih, Sanae sampai Kebumen, baru transit ke yang Faker. Gokil pokoknya. Oke. Gue makan dulu. Kita tuker. Tuker kupon makannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makan yang banyak biar nggak oleng. Laper gue tadi. Sayur. Makan sayur keren biar sehat, keren. Ayam.
Wah, nggak ada pahan nih. Ini sayur dua-duanya boleh? Sayur boleh. Nggak apa-apa? Semuanya dia. Wah, semuanya boleh. Wah, tambahin lo deh. Timun coy. Gile. Kenapa? Wah, cor banget nih, cor nih. Kayak, doyan-payan gak? Ini bis gue STJ akhir. Ini lainnya Jogja Parung Bogor. Kita lihat interiornya seperti apa. Oke. Nah, ini penampakan interior STJ Saker Dino RK8. Jadi kita belum ada selimut sama bantal karena mungkin masih menyesuaikan dengan pandemi kali ya, walaupun sekarang udahnya normal. Ya, ini kursi gratis setnya ada 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, iya 32. Body lamp. Oh, belum dinyalain waktu. Ini sepertinya STJ yang di awal-awal ya, 2017-an, 2018. Itu ada top kontak. Nah, top kontak. Jelek keren. Standar lah, biar nggak jalanan jarak jauh, biar nggak pukul jalan ya, penyangga kaki. Itu aja sih, sama ya, standar. Maksudnya sama setiap bis seperti ini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Hey!
dari gua. Driver satu dengan Pak siapa? Saya Eko. Driver dua dengan Bapak Wawan Setiawan. Mas helpernya pramugara siapa namanya? Angga Budi. Angga Budi. Sibuknya kenceng ya, kenceng. Ini lagi. Alhamdulillah. Lewat sini hujan gede sampai malam, sampai ke Bumbayu berjejer, berjejer sama kayak tapi saya itu sampai berhenti kencing aja pada berhenti. Astagfirullahaladzim, capek kakunin ya, capek ya, bukannya bukannya apa, takutnya iya takut takutnya ntar sana ada yang ngeblok saya goyang kiri soalnya kanan kiri
Oh gitu. Kalau enggak depan, kalau depan belakang aja mending kanan kiri ini. Astagfirullahaladzim. Bumi enggak rame banget biasanya. Normal terminal Bumi, ya udah kayak sambutan. Oh, Bupati kalah. Bukan kalah ada. Luar biasa mau dikalungin Bumi ini. Ini banyak truk aja yang ke sini terus ya. Sini rapet banget truknya ya. Jalannya ngepas truk. Ini namanya di jalur sini. Iya, kalau udah tol sih enggak. Saya kalau yang enggak sabar-sabar benar di sini motor. Kastuba. Oke, bro, antar. Tarjo. Kalau kita lihat paketan ini. Ini putar balik, Pak. Enggak. Putar balik, Mas. Mau putar balik? Ya nek arep rono terus gua mentoki aja, Mas. Tetap balik nih. Ujung lagi. Nyebrang dong. Iya. Tetap putar balik, Mas. Enggak putar lo, Mas. Putar balik, Mas. Iya. 1 terus kalau hitungan kalau orang yang munafik itu iya dia. Belakang kita itu Mas Nico The Greenland. Channel Mas Nico The Greenland. Ikutin dia pakai motor di belakang. Jangan lupa subscribe channelnya Nico The Greenland. Dijamin lucu dan kuat. YouTuber bisnisnya dari Republik Ngapak. Haji Barang itu Purwokerto ya? Iya, iya. Nah, bedanya Purwokerto sama Banyumas apa? Kali sih jenang. Banyumas itu kali sih jenang. Oh gitu.
Pentir, anak sama bapak tuh ngomong gitu. Ambil iya, sambil motoran. Pentir, 26R, B. Ya kayak gitu logatnya. 26R, B, bapak E. Jadi yang jalur sini STJ memang krunya dari selatan. Apa? Oh, gitu. Baru paham saya. Mantap. Orang apa orang penak, Mas. Bener. Sering banget tuh saya lihat tulisan itu. Iya. Orang apa? Di mana-mana tuh ada tuh, iya. Ke Jakarta juga ada. Malu. Saya yang malu. Iya. Kan kerjanya di Hotel Borobudur Jakarta di mana? Di lapangan banteng situ, Hotel Borobudur situ. Anak saya kerja di situ. Jadi dia tiap hari kalau udah off itu liatin YouTube gitu kan. Kemarin saya bikin kata-kata waktu bawa caca situ. Langsung ditelepon, habis nonton itu langsung ditelepon. Besok terus. Kita nggak boleh. Ini jalan baru. Ya, ini lingkar. Lingkar ini. Terus. Lingkar. Sarang kota sih. Oh gitu.